Israel nekat dan menegaskan bahwa negaranya akan melakukan serangan balas dendam ke Iran. Mengetahui hal tersebut, Rusia murka dan membantu Iran dalam mempersiapkan diri menghalau serangan Israel. Dikutip dari tribunnews.com, Rusia diduga mengirim bantuan senjata untuk Tehran. Hal tersebut disampaikan oleh beberapa pejabat intelijen Amerika Serikat, Eropa, dan Arab. Mereka mengonfirmasi Rusia membekali Iran dengan pesawat tempur jet Sukhoi-35 dan teknologi artileri pertahanan udara atau Arhanud canggih. Pengiriman senjata canggih dari Rusia ke Iran ini disebut sebagai kerangka memperkuat hubungan antara kedua negara. Sayangnya para pejabat itu tak mengetahui jumlah jet dan sistem pertahanan udara yang diberikan Moskow kepada Iran. Namun teknologi Rusia itu disebut dapat mengubah Iran menjadi musuh yang lebih kuat bagi Israel. Tak hanya itu, para pejabat mengatakan jika Rusia berjanji memberikan dukungan teknis berupa satelit mata-mata Iran. Mereka menambahkan bahwa kesepakatan antar dua negara menjadi bagian kerjasama yang lebih luas untuk mencakup produksi senjata dan pertukaran teknologi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.